Halo teman-teman, hari ini tanggal 12 Desember 2021 saya menghadiri pembukaan Perfection Auto Gallery, sebuah perusahaan otomotif yang memfokuskan diri pada auto detailing. Lokasinya berada di Raya Sabilit Selatan IN36 Surabaya. Mungkin di antara teman-teman ada yang membutuhkan pemasangan paint protection film atau PPF, glass coating, renum car wash, dan lain-lain. Silakan menghubungi Perfection Auto Gallery. Perusahaan ini adalah pengembangan dari RN Auto Vision yang sudah dikenal dalam pembuatan body kit cetakan secara custom, penggarapan interior mobil, dan lain sebagainya. Selain berfokus pada auto detailing, Perfection Auto Gallery yang dimiliki oleh pengusaha muda Roy Adi Dharma dan Tasya ini juga berstatus sebagai dealer pertama mobil listrik Tesla di Surabaya. Nah, berikut ini kita akan berbincang dengan Roy Adi Dharma selaku pemilik tunggal Perfection Auto Gallery. Selamat buat Pak Roy. Oh iya, thank you, Pak. Atas pembukaannya Perfection Auto Gallery dan sekaligus dealer Tesla. Betul. Jadi yang pertama di Surabaya. Pertama Surabaya, Pak. Saat ini dipajang baru satu model. Satu model, 3. Model 3. Iya. Kemudian apa yang nanti akan dilakukan? Selain penjual, juga ada after service juga. Iya, Pak. Harapannya apa ke depan untuk mobil listrik? Orang-orang banyak yang bertambah yang membeli listrik ya, Pak ya. Karena habis ini akan eranya era mobil listrik ya. Hyundai juga udah keluar listrik, semua udah keluar listrik ya di sini. Tapi memang Tesla kan pertama yang listrik ya. Dan memang dia buka pabrik khusus untuk mobil listrik. Dia nggak pernah engine. Sudah ada insentif khusus nggak ya untuk pembeli mobil listrik, misalnya dalam hal pajak dan ada wilayah Jakarta, Pak. Wilayah Jakarta. Kalau untuk nul, Pak. Surabaya? Surabaya belum. Kan itu kan kebijakan tiap daerah berbeda-beda. Betul. Jadi kalau nanti misalnya ada pembeli dari Surabaya, maka perpajakannya belum tentu sama dengan di Jakarta ya? Belum tentu sama, atau bisa pakai B, Pak. Oh, pakai plat B. Oke. Ya Pak Roy, selamat ya Pak ya. Makasih Pak ya. Makasih, sukses terus. Ya. God bless ya.